kamu itu, saya langsung sangat perut mentabut kamu. Pak Indra, pemilik toko frozen food di dekat kampus Iwan, suka sama bakso buatan kakak. Tadi Iwan kasih coba dan dia mau kerja sama sama kakak. Aku ikut syuting FTV dan pengalaman pertama juga main film gitu. Jadi ada rasa bahagianya, ada takutnya, ada deg-degan juga. Takutnya gini, ya Allah, nanti gimana ya syutingnya, gimana ya, kan aku baru pertama kali, biasanya cuma nyanyi ya. Dan juga biasanya ikut drama-drama sekolah gitu, cuman syuting-syuting gitu doang. Terus di Indonesia kemarin pernah ikut Dramus juga, tapi Dramus sama FTV kan beda gitu. Jadi takutnya ya, ntar sutradaranya galak gak ya, ntar pemainnya gimana ya, gimana ya cara aku berbaur sama pemain senior nanti. Terus gimana cara ngapalin naskahnya biar cepet gitu, biar take-nya gak berulang-ulang gitu kan. Jadi ada takutnya, tapi ya jalanin aja sih. Tapi alhamdulillah pas di sini tadi, alhamdulillah kakak sarinya ramah, semua pemainnya ramah, sutradaranya juga baik, semuanya baik. Dan juga naskahnya alhamdulillah bisa jalan yang lancar, walaupun belum selesai ya, tapi enak gitu. Intinya jalanin aja dengan santai gitu aja sih. Dan patut disyukuri aja karena ini adalah mungkin rezeki dari Allah buat aku. Karena udah main ikut FTV ini, banyak sekali orang yang ingin ada di posisi aku sekarang. Jadi bersyukur aja dan terus belajar aja sih. Yang disiapkan banyak ya. Terutama kita pertama hari itu udah dikirimin skripnya, jadi memang dilihat benar-benar. Jadi pas nanti di lokasi syuting udah bukan apa sih, tapi udah tahu bagian-bagiannya gitu. Dan terus juga pakaian yang harus dibawa, kayak kemarin celana jeans yang harus dibawa warna hitam, terus baju kaos polos untuk syuting, sepatu, peci, baju koko, semuanya tadi hari bawa udah disuruh dari sininya, dari wardrobe FTV-nya. Jadi semuanya udah disiapkan, tapi yang terutama yang harus paling siap itu tadi teksnya, naskah, apa, scene-nya yang harus hari tahu gitu, bagian-bagian hari, dialog hari yang memang dilihat, terus judulnya, karakter hari gimana di situ, dan harus mendalami nanti. Jadi pas di lokasi syuting udah pakem gitu, udah mantep gitu. Nah, adegan yang susah itu adegan marah, karena aku orangnya jarang marah dan gak suka marah. Jadi kan aku orangnya ngomongnya aja lembut ya, jadi marahnya tetap lembut, tapi harus bisa gitu kan, karena ini syuting kan, kita harus membuang karakter kita yang ada untuk mendalami karakter yang ada di dalam dialog itu. Jadi berusaha semarah mungkin. Tadi ada adegan ngebelain kakak kan dihina orang gitu kan. Nah, dan kita sebagai adik laki-laki ya, yang emosi banget ngelihat kakak kita dituduh begitu ya, jadi memang harus marah bener tadi. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Kalau lagi break aku lihat scene yang ada dialog aku baca lagi, aku liatin lagi, aku pahamin lagi, terus biar lengketnya lama, terus biar nanti nggak ngulang-ngulang, kalau bisa sekali take langsung jadi gitu. Dan terus juga aku karena lama juga tadi breaknya, jadi tidur dulu, istirahat dulu, karena tadi bangun pagi ya dari asrama, jadi istirahat bentar, segarkan otak, kemudian udah bangun tidur fresh lagi. Kalau lebih disukai ya pasti nyanyi, tapi untuk menjadi seorang entertain yang baik itu semuanya harus dipelajari gitu, supaya kita tetap bertahan dan bersaing. Karena saingan di dunia entertain ini bukan peserta lidah lagi.